Temen lu mana? Gak diajak. Kemana dulu nih? Hah? Sentul. Sentul dulu aja muter. Seperti biasa, saya akan unboxing lagi knalpot. Kali ini saya unboxing knalpot dari merek WRX. Dan kali ini saya beli cuma si belakangnya aja, standernya aja ya. Enggak full system. Oke, kita buka ada apa aja. Di sini ada kleman knalpot atau gantungan knalpot. Dan di sini ada juga knalpot standernya sendiri WRX. Cukup bagus merek nih, bungkusannya tuh rapi banget dan di dalamnya ada gantungan kunci. Terus ini ada apa lagi, kayaknya ada stiker deh, stiker. Kita buka dulu. Ini bukanya agak susah saya soalnya video sama apa-apa sendiri gak ada yang videoin. Jadi, ini agak susah, kita skip aja ya. Kita langsung oke, coba kita taruh aja lah kameranya biar gampang. Jadi gua pasang knalpot kali ini tuh si headernya tetap pakai yang kemarin, yang ProLiner, cuman sekarang cobain silencernya aja. Ini WRX tipe yang GP5 MP1 GP5 MP1 MP1 itu ukuran silindernya itu 17,5 kalau misalnya. Kalau inlet lubang ke headernya sama kayak ProLiner kemarin 50 mm apa ya? Oke, di sini ada kertas garansi atau cacat knalpot. Ini ini kertas kayak pengembalian gitu, kayak buat servis lah, garansi intinya lah, kertas garansi. Jadi kalau misalkan knalpot si WRX ini rusak ataupun ada mau ganti, misalkan mau ganti ganti gaspool, dia bisa kayaknya deh. Cukup lengkap juga ya. Selain stiker sama per sama gantungan kunci, emang lengkap juga sih ini silencer. Saya beli silencer aja tapi dapat per juga, dapat stiker, gantungan kunci, kleman juga dapat. Oke, jangan di skip, kita langsung pasang aja ya.
guys, jadi hari ini hari Minggu, gua mau reading pagi, dan reading kali ini gua ditemenin sama si Rian yang orang Depok. Start dari temen lu mana? Gak diajak? Kemana dulu nih? Hah? Sentul? Sentul dulu aja muter. Kayaknya enakan Proliner deh. Hah? Enakan merek? Iya. Lu duluan ya. Duluan lu.